Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel terbaru dari iQOO, yakni seri iQOO Z9S. Seri iQOO Z9S akan diluncurkan di India pada tanggal 21 Agustus. Halaman beranda untuk seri tersebut telah tayang di situs web resmi selama beberapa hari terakhir. Namun halaman yang diperbarui kini mengungkap spesifikasi utama untuk kedua ponsel pintar dalam seri tersebut. Pertama, spesifikasi utama iQOO Z9S. iQOO Z9S akan dilengkapi layar OLED dengan tepi melengkung dengan refresh rate 120Hz yang ditenagai chipset Dimensity 7300. Ponsel ini akan dilengkapi dengan baterai 5500 mAh, tetapi perusahaan tersebut tidak menyebutkan kemampuan pengisian daya cepat seperti yang dimiliki Z9S Pro. Di bagian belakang, ponsel ini akan dilengkapi pengaturan kamera ganda, termasuk sensor Sony MX882 50MP dengan OIS, dipasangkan dengan lensa portrait 2MP disertai lampu LED cincin. Ponsel ini akan memiliki rangka berperingkat IP64 dengan profil ramping 7,49mm. Perangkat ini akan tersedia dalam warna Onyx Green dan Titanium Mid. Kedua, spesifikasi utama iQOO Z9S Pro. Sementara itu, iQOO Z9S Pro juga akan dilengkapi dengan layar OLED melengkung 120Hz dengan tingkat kecerahan puncak lokal 4500 nits. Chipset Snapdragon 7 Gen 3 akan menjadi sumber tenaganya dan akan dibekali baterai 5500 mAh yang sama dengan dukungan pengisian daya cepat 80W. Seperti Z9S, versi Pro akan memiliki profil tipis 7,49mm, peringkat IP64, dan kamera utama Sony MX882 50MP berkemampuan OIS dengan lampu LED cincin. Penyertaan kamera ultra lebar 8MP membedakan model Pro dari edisi standar. Lebih jauh, Z9S Pro akan tersedia dalam warna flamboyant orange dan luxy marble. Z9S dan Z9S Pro akan menawarkan fitur kamera seperti perekaman video 4K OIS, AI Iris, dan AI Photo Enhance. Kedua perangkat ini diharapkan berjalan pada Android 14 dan Funtouch OS 15. Untuk harga yang diharapkan, melihat fitur dan spesifikasinya, tampaknya iQOO Z9S akan dibanderol dengan harga antara 3,7 juta dan 4,7 juta rupiah, menjadikannya pilihan yang kompetitif di segmennya. iQOO TWS 1e juga akan memulai debutnya bersamaan dengan seri Z9S. Nah, itulah tadi berita terbaru dari seri iQOO Z9S yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.